Kalian bisa diselamatkan hanya perahu kita tinggal di tengah laut, Bang. Demikian pelapor dari Maya, Bang. Selamat sore. Di Kelapa Warna di Panyaungan, cuaca cukup ekstrim, angin barat, ketinggian gelombang hingga 4 meter. Mau gak jauh sih, mau di angin barat gitu, ngasih sian ke angin barat. Selamat sore, rekan. Alhamdulillah, ini bersyukur orang. Alhamdulillah. Guys. Pak, tadi pada saat peristiwa tadi pukul berapa, Pak? Kira-kira Bapak jam 4 ya berangkatnya ya. Terus mulai cuaca buruk itu jam berapa tadi, Pak? Jam 4. Berangkat jam 3. Iya. Pas ada cuaca pasti jam 4-an. Jam 4 sore ya. Subuh, Pak. Cuaca buruk langsung, Pak. Langsung buruk. Tadinya mah bagus. Iya. Kalau dari pantai mah bagus. Pas sudah di tengah itu ya, tiba-tiba barat ya. Pada waktu itu Bapak berusaha untuk menyelamatkan perahunya atau bagaimana, Pak? Iya, sebisa saya mau gitu ya. Iya. Selamatkan perahu apalagi. Iya. Terus tadi sempat ketemu Bapak Kandi di daerah mana, Pak? Kalau masih Kira Payung. Itu kira-kira cai kapalnya Bapak udah karam berarti ya? Udah ya. Pak, tadi informasi pukul berapa, Pak? Untuk informasi nelayan. Kita terima informasi tadi jam 5 sore, korban kemudian dievakuasi oleh nelayan Bayah ke wilayah Bayah. Setelah itu korban kita bawa ke rumahnya di Kelapa Warna Panyawangan itu pukul 6. Korban selamat, Pak? Alhamdulillah korban selamat. Oh, Pak.